Saya dari Sandy Kitchen mengucapkan selamat HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, semakin makmur, dan benar-benar merdeka. Tara, tinggal di Irlandia, tapi tak lupa Indonesia merdeka 75 tahun, guys. Itu 7 ya. Harap maklum ya, guys ya. 7 ya. Ini 5. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Cheers. Sekarang hampir jam 1 pagi lho guys, tengah malam ini guys. Hampir jam 1, tapi demi Indonesia lah guys ya, apa sih enggak. Sudah tidak ikut berperang, ikut merdekanya aja ya kan. Ya berpartisipasi guys, aku bikin tumpeng merah putih guys ya, itu putihnya ada di bawah nggak begitu kelihatan guys, harap maklum ya karena nggak ada cetakan di Irlandia, cetakan itu jadinya aku kurang tinggi mungkin ininya, tapi sudah cantik luar biasa, cocok kan, berkreasi, berkarya di Indonesia, cinta Indonesia walaupun tinggal di Irlandia, cia gawat guys, cocok. Ceritanya hari ini tuh aku kolaborasi ya guys ya sama teman-temanku di Fitter Ed. Nanti YouTube channel mereka bakalan aku taruh di box description, oke? Okay? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terus tema kami hari ini tuh lomba, lomba apa aja? Jadinya boleh lomba apa aja deh. Aku pilih lomba menghias tumpeng merah putihku. Aku mau berbagi resep nasi tumpeng ya guys ya. Kalian boleh coba dan aku mau kasih kalian bagaimana cara aku menghias ini ya. Masaknya dari jam berapa? Karena sekarang sudah hampir jam 1 pagi atau tengah malam guys. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe like channel aku yang belum, Istri Bule Irlandia. Aktifkan notifikasinya dengan menekan label kalau kalian suka video aku sama. Kalau mau ikan video aku bermanfaat, silahkan share video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Aku mau berbagi resep nasi tumpeng ya guys ya. Ini aku bikin nasi tumpeng merah putih, tapi aku bikin dulu itu nasi tumpeng putihnya ya guys ya. Aku pakai nasi tumpeng rice cooker ya. Jadinya aku pakai 1 kilo beras. Ini aku udah cuci bersih ya. Terus aku pakai air putih 600 ml dan santan 400 ml guys ya. Santan 400 ml. Jadinya semua cairannya berupa 1 liter ya guys ya. Terus aku pakai 2 sendok makan garam. Di bawah itu 1 sendok makan, di atasnya 1 sendok makan. Terus aku pakai 5 lembar daun salam ya guys ya. Ini 15 lembar daun jeruk guys biar wanginya endol. Terus aku pakai 5 lembar daun pandan ya guys ya biar sedep dep dep dep. Oke, yuk mulai guys ya. Jadinya air putihnya guys ya 600 ml garam. Biar endol, berani garam itu 2 sendok makan. Terus aku juga berani ini daun jeruk ya, berani ya. Dan aku daun salam. Aku sengaja kasih 5 guys ya biar wanginya sedap. Wangi pandannya terasa, wangi jeruknya terasa, daun salamnya terasa, ya. Terus aku kalau pakai apa-apa itu aku senengan pakai ganjil. Misalkan teman-teman pakai 3 aja kalau mau ya silahkan. Aku mau pakai 5 biar sedap ya. Walaupun pandan di Irlandia my home, em. Terus sudah begitu terus tinggal santannya. Terus masak seperti biasa rice cooker itu udah guys. Kalau kalian mau pakai ini entongnya nasi. Seperti itulah keadaan yang penjaman. Belum apa-apa sudah wangi endol. Ya seginilah guys ya airnya ya. Samalah kalau kalian menurut aku kalau kalian masak nasi itu gimana? Samalah nih ya.
seginilah aku ya airnya ya, pokoknya segitulah guys ya. Pokoknya semuanya cairannya 1 liter ya, dengan beras 1 kilo, cairannya 1 liter. Jadinya aku kasih santannya 400 ml dan airnya 600 ml, oke? Okay? Kalau misalkan teman-teman nasi tumpeng nasi kuning ya kan, tinggal nambahin ini aja 1 sendok makan ini guys, kunyit bubuk guys ya. Itulah gaya aku, cucok ya. Ini karena aku bikin tumpeng nasi merah putih, jadinya aku bikin nasi tumpeng putihnya dulu, oke guys ya. Ini resep nasi tumpeng ala aku ya. Terus aku aduk lagi ya guys ya. Aku mau mixer itu garamnya sudah tercampur rata semua ya. Karena aku kalau makan nasi tumpeng itu guys, aku seneng ada terasa garamnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka asin, kasih aja 1,5 sendok makan udah cukup ya. Kalau aku kan ini kan pakai 2 sendok makan karena aku pengen, karena aku seneng itu kalau garamnya terasa endolita. Ya guys ya, yuk kita masak kan. Tahu kan caranya masak nasi cooker, rice cooker em. Ini masak gerak cepat ala aku guys. Sudah aku blender semua bawang merah, bawang putih. Ini ada tomat, terus di sana ada lomboknya. Maaf guys, aku ngambil mihunnya guys. Ini jerinya sudah makan dulu. Malam-malam dong, karena masakan enak biasa. Thank you. Terus ini telur puyuhnya yang warna merah. Telur ini telur puyuh warna putih guys. Ini sih karena ininya aku, padahal ini maunya putih, aku gak kasih kecap loh guys. Putih lah ya. Terus ini masak merah, palapa merah, ini bahasa Maduranya ini palapa merah atau masak Bali guys ya. Cih gawat, masih ada urap belum, abaikan dapurku yang berantakan ya guys, urap belum sama telur ini goreng, nah itu aja. Lap Jawa ini endolita, terus anti basi ya, ini yang ini telur dadarnya. Siap. Gawat guys, bentar lagi selesai, tinggal sambal terasi. Udah ready. Urap udah ready. Terus sekarang ngotongin ya guys kan. Gerak cepat guys. Gak usah pakai lama-lama makan. Ropel guys. Tinggal nunggu sambal terasi. Sambal telur puyuhnya aku belum kupas. Nah, sudah wes. Seperti ini saja kan. Makan sedikit. Hai. Sambal terasinya beres. Terus telur puyuhnya sudah aku kupas yang putih. Yang merah aku belum kupas guys, aku mau nasinya dulu ya. Sekarang nasiku tadi udah dimakan sama Jerry endolita katanya guys. Yuk kita angkat. Hai. Jadinya harap maklum kalau keadaannya seperti ini, oke? Okay? Guys,
harus telaten. Ini sudah jam 12 malam lah guys. Tapi ya demi Indonesia lah ya. Aku kan gak ikut berjuang untuk kemerdekaan ya. Jadinya aku berpartisipasi merayakan kemerdekaan ke 75 tahun eh. Coba guys, belum jadi nih, belum selesai ya. Nanti teman-teman tolong menilai ya, cantik nggak ya? Kira-kira kalau aku dilombakan, aku juara berapa? Kira juara, nantang juara ya, apa ya? Nah sudah, gimana guys? Dari situ nasi-nasinya udah oke nggak? Kita tambah lagi sini. Siapa tahu ada yang warnanya kurang kan, kira-kira seperti itulah kan. Hanya kan di atasnya sendiri itu kan ada ininya ya. Oke, tak bikinin contong juga untuk atasnya. Gue anjur sekali ininya. Gitu deh guys. Ini nanti maunya tak jadi ini namanya sambalnya. Tuh. Ini guys ya. Cari yang utuh tidak ada. Terus ada itu yang di freezer. Nanti lagi dulu aja deh buat di wujudnya ya. Oke, yang penting kempel seperti itu kan ya, cantik ya teman-teman. Saya not so bad lah. Kok not so bad ya, bagus. Gawat, bagus. Tak pikir telur puyuhku mah tahu-tahu kan aku guys orangnya guys mau ubek-ubek tuh. Tak rebus pakai kasih pewarna. Enggak masuk warnanya guys. Sekarang aja tak kasih pewarna. Masuk. Coba sekarang masuk enggak? Cih. Bergaya, yang penting kan merah putih em. Ini lagi tak kasih pewarna akhirnya. Tak kasih pewarna biar jadinya bendera merah putih NKRI. Ini padahal nggak aku kasih kecap loh guys, tapi warnanya begitu. Ini apa? Telur dadar. Enggak. Nah, ambil terasi, telur puyuhnya merah putih, ininya kelapa merah. Sekarang mulai hias ya guys. Terus ini aku dibuatin sama Jerry karena sudah malam guys, jam 12 malam ini. Mama kok nggak selesai jadinya. Tak tahu nggak, aku nggak tolong dia udah tahu guys kerja dia. Akan bantu mamanya. Maunya sih seperti itu ya. Seperti itu, coba.
Terus itu kan aku bikinnya paha-paha. Ini enggak pedes guys, cuma paha merah atau bulu babi, masak merah atau bulu babi. Ya seperti itu. Karena yang pedes sambal terasinya. Terus urap. Seharusnya oke. Okay. Ini pindah ke situ gitu ya guys ya. Gitu biar ini. Setelah itu ini ya. Urap gitu guys ya. Benar. Nanti komen teman-teman ya. Cantik kah? Terus baru telur. Kan guys, kan telurnya endol. Telur ya kan. Terus habis itu ini lagi apa? Terus habis ini move lagi, tak movein, tak pindahin ayamnya. Terus setelah itu setelah ayam baru urap. Dan ayam baru urapkan. Habis itu setelah urap telur ya. Telur. Setelah telur ini oke. Sekarang berarti ini sambalnya ready di sini ya. Kita buatin ini ya sambal. Biar ada ini sambalnya deh. Biar ada sambal terasinya. Mas mau kayak gini loh. Jadi mas kayak gini, mas tumpuin dua. Ini kayak bikin pan sambalan ya guys ya. Kayak bikin perawannya. Mas tumpuin dua tuh itu. Gimana? Ini ya, prefer yang mana ini. Gak apa-apa. Tuh. Udah bagus itu. Sambalnya gini. Pan-san-panan. Sambal terasi. Oh. Berarti enaknya biar di tengah ini dikasih ya. Terus sih guys kan sudah ininya sudah benar dari ini semuanya sudah dua-dua ini terasi terasinya pedas semua terasinya enak. Biar agak kelihatan banyak tambahin ya guys ya. Ini telurnya 3 telur biar kelihatan ya nasinya kan, karena kan ceritanya kan bendera merah putih nih tumpengku. Biar kelihatan ya, kelihatan gak guys? Harap maklum gak punya cetakan, gak bawa cetakan kayak ini dalam dia tuh. Jadinya seperti itu aja lah. Berarti ininya tak kasih 3 aja. Ini apa ya? Ayamnya ini lah. Gitu ya. Kayaknya sudah cantik. Sekarang Maro mau naruh putihnya. Telur. Pakai cetakan nasinya tinggi lagi lebih keren ya guys ya. Satu dua kita bagus lah kan segoro sop singgung ya rek. Doa si dewe
terus ini yang merahnya. Aduh, udah jadi ikut merah jadinya sebelahnya. Ya tuh. Haram lo gak guys? Mau ube-ube. Biar telurnya merah kanan, putih kiri gitu ya. Tanganku ya biar semuanya gak ikut merah gitu loh guys. Sik, geser. Geser. Merah. Berani kita warnanya, suki lah. Jadinya ikut ini semua. Cloud it. Tuh. Lucu. Dibuat sama anakku yang paling ganteng ya. 75 merdeka. Seperti itulah. Kira-kira seperti ini guys. Merdeka. Padahal dibuatin sama anakku ini ada bunga. Tapi sudah nggak ada tempat. Taruh di mana guys? Tempatnya biar ada merah. Dan ada putih seperti ini kah? Seperti itu kah? Tinggal di Irlandia, tapi tak lupa Indonesia merdeka 75 tahun guys. Itu 7 ya, harap maklum ya guys ya, 7 ya. Ini 5, cah. Ada ayam humera, ada urap sayur, ada telur dadar, ada mihun. Terus ada, ya itu aja kayaknya guys. Terus ada telur merah putih, cah. Sambal terasi. Kira-kira menang gak aku guys? Teman-teman dinilai ya, kalau aku lomba ini menang gak? Dapat juara berapa kira-kira aku guys? Ayo dinilai teman-teman ya. Ini seandainya lomba merias tumpeng merah putih, itu nasinya putihnya di sana ya. Itu sama nasi merahnya. Cucok, dapat juara berapa aku guys? Yuk cus dinilai. Ah cantik kan teman-teman? Cucok. Cantik kan yang bikin enggak? Cia, emang yang bikin cantik. Udah tuwir, Mbak Yu tuwir, eleng-eleng kan. Yaudah guys ya, aku mau tidur. Terus besok ini mau dimakan ya guys ya, mudah-mudahan besok nggak hujan. Jadinya biar merayakan Indonesia Raya Merdeka besok sama keluarga aku ya. Yaudah guys ya, aku mau tidur nih guys. Enggak mau ngedit video deh. Cia! Jam 1 baru ngedit loh aku. Setelah itu baru tidur guys ya. Thanks billion for watching my video, Istri Bule dan ya. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik, saran, dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Kiki's love from Ireland. Slon. Cantik kan? Tumpengku ala istri bule Irlandia.